Pernah punya meja seperti ini? Pasti punya. Buat lo yang suka kerja, entah mejanya udah lama atau lo beli second, pasti pernah punya kendala seperti ini. Karat. Iya, ini dia. Gampang banget cara ngilangnya. Siapin aja lakban sama gunting. Tapi itu hanya alat bantu. Jadi begini. Pertama-tama kalau lo punya meja seperti ini, harus lo lakban dulu pinggiran-pinggirannya untuk menghilangkan karat-karat yang ada di atas mejanya itu lo. Ini kan meja kerjanya tuh. Tuh, lo bikin pagar dulu agar semuanya rapi, kerjanya enak, harus tetap terjaga biar nggak tumpah kemana-mana. Karena kita mau nuangin cairan, namanya Rust Combat. Ini adalah cairan penghilang karat. Nah, setelah semua dipagerin, tinggal tuangin deh tuh cairannya. Karena kalau cuma dituang di lap, nggak bakalan hilang tuh karat. Atau biasanya lo kalau pada mau ngilangin karat, itu lo pakai amplas kan. Amplas terus, gosok-gosok. Tak amplasnya mulai dari amplas yang kasar. Tapi ingat, kalau pakai amplas itu, paling tidak lo akan mencederai meja kerja lo sendiri karena akan terkikis, ya kan? Udah gitu, kerjanya capek banget. Mendingan pakai ini aja, Rust Combat. Nah, Rust Combat ini khusus bereaksi pada karat besi dan baja. Tidak merusak aluminium, kuningan, perunggu, plastik, karet, silikon, kayu, kain, atau kaca. Rust Combat juga tidak mempengaruhi lapisan pelindung dan cat. Gitu loh. Nah, ini juga aman untuk kulit dan mata. Terus, Rust Combat juga mampu menghilangkan lapisan karat yang timbul akibat proses oksidasi seperti bluing, browning, zinc, dan lapisan oksidan lainnya. Nah, tuh lihat tuh, setelah 20 menit dia akan bereaksi. Lapisan karatnya udah mulai pudar, ya kan? Tuh, itu udah gue tambahin lagi biar karatnya pudar. Kalau lo lihat, udah mulai putih, udah mulai bersih kan tuh semuanya, ya kan? Tuh, cakep banget. Tinggal tunggu aja sebentar lagi, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan, sama disayang istri. Nah, sekarang gua mulai tes nih. Coba dulu tuh karatnya benar-benar hilang enggak? Gosok, kayaknya hilang. Kalau lo udah pastikan hilang, dilap deh tuh yang bersih. Lihat perbedaannya. Kinclong banget ya enggak sih? Tuh, cakep. Putih bening kayak lo lihat sesuatu apa lo tahu sendiri dah tuh kalau udah putih bening cakep manis enak kerjanya. Jangan ngeres pikirannya, jangan lupa abis setelah itu lo pakein Resco 50 Multi Purpose Lubricant karena ini akan melindungi alat-alat kerja lo atau meja kerja lo dari karat serta dia juga bisa menghilangkan kelembaban. Nah, kalau udah bersih, pakein ini. Cakep banget tuh, bersih, lembab, enak, dipakainya licin. Jadi, alat kerja lo atau lo mau potong kayu, potong besi, semuanya tuh mulus banget, licin. Tatakan kerja lo tuh enak banget, kayak glosor di prosotan. Cakep kan? Jangan lupa Resco 50-nya. Ini dia video gue singkat, jelas, padat, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat yang membutuhkan. Jangan pernah berhenti untuk bereaksi, karena kalian tidak sendirian.